wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa di channel Pak Dis Official. Hari ini, sore ini, kita akan review 1626 karoseri Laksana tahun 2018. Dan ini belum dijual. Kita akan review detailnya seperti apa Laksana 44 seat punya Bigbet. Yuk, kita lihat ke dalam. Nah, ini 1626 44 seat karoseri Laksana SR2 ya? Ya. Benar ya? SR2 produksi yang pertama yang dimiliki Bigbet. Selain ini masih ada sih yang produk 2019 ada, tapi hari ini kita mau review punyanya 2018. Nah, ini seatnya biasa kalau di Bigbet setia dengan rimba kencana. AC-nya pakai Denso. Dan ini apa jenenge? Ini belum dijual ya. Ini bukain di Bang. Ini ya. Nah, ini jadi ini untuk masih kita jual order. Nah, ini TV-nya ada 2 unit, yang depan 32, yang belakang 24. Nah, ini seat-nya lebar-lebar dan konfigurasinya 22, jumlahnya 44 seat. Nah, ini untuk raknya bagasi, rak bagasi atasnya itu pakai apa iki jenenge? Penutup. Seatnya gede-gede. Jadi ini pakai rel rimba kencana. Seatnya gede-gede. Ini disewakan ya, Bang? Ya. Ini disewakan, belum dijual. Biasanya kalau kita ngupload udah tanya dijual berapa. Nah, ini kebetulan belum dijual. Jadi bagi teman-teman yang mau sewa unit khususnya Big Bus kapasitas 44 seat, di Big Bus masih banyak tersedia untuk sampai bulan ini. Bulan ini masih banyak. Kalau ada yang nanya di Big Bus ada berapa sih kapasitas, biasanya kan nyarinya 60, terus 48 toilet atau 50 seat, tapi yang konfigurasinya 22. Nah, kalau di kita adanya 37 seat pakai toilet, terus 44 seat non toilet sama 54 non toilet. Jadi konfigurasinya kalau 37 22, kalau yang 44 22, kalau yang 54 itu 23. Dan semuanya sebenarnya ininya lebar-lebar sih, hanya beda joknya aja lebih besar. Kalau yang 23 ya, 23 itu agak lebih kecil dari ini. Tapi kalau yang 44 seat sih ya ini sebesar ini. Nah, nanti kalau mau dijual bisa langsung telepon. Tapi nanti ini disuruh cari duit dulu untuk persiapan lebaran, persiapan puasa, persiapan lebaran. Nah, untuk tarifnya sendiri berapa nanti bisa di apa, Bang? Di japri, di deskripsi ada tujuan kemana, terus kapasitas berapa, untuk berapa harinya, bisa di atau langsung di yang ada di belakang itu. Nah, seperti apa luarnya atau dalamnya? Dalamnya udah ya. Nah, biasanya ada yang nanya nih, pakai apa jenenge? Charger enggak? Jadi sekarang ini kebanyakan charger itu sudah ada di joknya masing-masing. Tapi hanya kalau yang sebelah kanan itu paling kanan, kalau di sebelah kiri itu yang kiri. Jadi nek nyolok ya rebutan sik gentenan gitu. Jadi sebelah kanan sama sebelah kiri. Dan pastinya enggak boleh ngecas laptop sama power bank karena itu sangat berbahaya. Nah, kalau untuk penampakan bodinya nanti akan kita tunjukkan di video seperti apa luarnya
punya laksana yang dipakai oleh Big Bird. Nah, ini yang 2018 itu livery-nya masih yang lama. Nih, ininya masih warna biru tua. Kalau yang baru kan warnanya udah beda, nanti ada ya, Bang? Ada itu yang nah, ini yang tua. Ini yang lama 2018, livery-nya beda. Nah, ini masih pakai livery yang lama. Kalau bagasi lebih lebar yang baru ya, tetap ya. Nah, ini bagasinya. Ini bagasi SR. Ini teman-teman lagi pada mau beres-beres. Ini bagasinya, dia tetap sama. Ada tengahnya ini ada. Nah, kalau ini bagasi kru, khusus kru. Nah, ini livery-nya, ini masih livery lama. Nanti akan kita tunjukkan livery yang baru. Nah, ini livery yang lama itu masih birunya, biru tua nih. Ini masih model yang lama. Kalau yang model baru yang sebelah. Nah, ini lampu belakangnya juga beda dengan yang 2018 tuh. Itu kan yang baru. Tapi yang jelas livery dan catnya Big Bird beda, karena ini masih pakai livery yang lama, masih pakai warna livery yang lama. Jadi agak tua ya, agak tua. Terus lace-nya itu birunya biru tua semua. Dan ini laksana yang pertama yang dipunyai oleh, yang dipakai oleh Big Bird. Nah, ini yang baru. Nah, ini yang baru, mungkin teman-teman udah lebih paham lah SR itu yang baru, yang lama mana, modelnya tetap beda, hanya yang dipakai Big Bird, livery-nya akhirnya 2018-19 beda. Nah, ini livery barunya Big Bird, ini yang punya 2019. Nah, ya kan, livery-nya lebih cerah kan. Nah, ini livery-nya yang terbaru punya Big Bird. Nah, ininya lebih lebar. Apa nih? Bagasinya lebih lebar. Ininya lebih lebar bagasinya. Lebih lebar daripada 2018. Nah, SR itu HD Prime. Nah, ini yang baru. Nah, ini bedanya nih, livery-nya kan beda nih. Ininya palanya beda. Nah, ini Pak Sumardi. Ini batangannya ini. Nah, ini livery-nya udah beda. Sama yang 2018 beda. 2019. Ini 2019 bulan 8. Bulan 8 ya, Pak? Iya, bulan 8. Nah, ini sama, ini set 22. Belum mau dijual kan? Belum. Oh, belum. Belum, Pak, masih lama, Pak. Ntar gak ada batang saya lagi, nganggur. Tenang, Pak, nanti kalau dijual, ganti dong. Sekalian batangannya. Jualnya kemana? Ya, belum tahu nanti. Jadi, kalau di pool, kalau saya udah muter, cekin mobil satu-satu itu, pikirannya mau dijual, teman-teman. Jadi, ya enggak sih sebenarnya. Cuman, ya gitulah. Ya, memang harus regenerasi terus. Oke, teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.